Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai pertemuan kita ini agar membawa berkah. Maka mulailah dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat berjumpa dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang kami harapkan bisa menambah pengetahuan agama dan menambah iman dan takwa kita. Apa itu? Tak lain adalah dengan judul hindarkan makanan jenis ini. Sebab gara-gara hanya sesuap saja, doa kita akan ditolak selama 40 hari. Hanya satu suap nasi atau seteguk air yang kita minum, kalau itu yang dimaksud dalam judul ini, maka kita akan rugi selama 40 hari. Doanya tidak akan dikabulkan. Kemudian makanan, minuman apa yang menyebabkan sampai begitu dahsyatnya 40 hari tidak diterima doanya? Tak lain dan tak bukan adalah makanan dan minuman yang haram, yang diharamkan oleh Allah, tidak boleh dimakan. Apa itu makanan, minuman yang diharamkan itu? Meskipun itu makanan atau minuman yang halal, tetapi dari hasil yang tidak halal, misalnya mencuri, korupsi, menjambret, menipu, judi, jualan miras, narkoba, dan sebagainya. Itu semua kalau diwujudkan dalam bentuk nasi, lalu kita makan, maka nasi itu menjadi haram, meskipun itu halal. Dan itu kerugiannya sudah kami sampaikan. Lalu ngomong-ngomong masalah haram, kita jadi ingat nasihat Roma Irama. Kita sekali-sekali yang santai-santai, ya. Nah, bagaimana? Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa yang semua yang enak-enak itu yang dilarang? Na 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 na, itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Kesenangan yang bagaimana? Misalnya mencuri, kan tinggal mengambil, tidak harus berusaha payah bekerja. Korupsi sama, mengambil yang tidak perlu kerja berat, sama dengan mencuri hampir. Kemudian apa lagi? Menjambret, merebut milik orang lain. Ini juga tidak susah payah. Yang senang, yang menyenangkan. Karena apa? Itu rayuan setan agar kita menjadi temannya dan masuk ke neraka. Kemudian judul kaitannya dengan doa kita akan ditolak selama 40 hari ketika makan makanan yang haram. Apa dasarnya? Mari kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada suatu saat
ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Ia bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, aku telah berdoa tetapi tidak dikabulkan." Jawab Rasulullah, "Hai Sa'ad, hindarkan makanan haram. Ketahuilah, setiap perut yang diisi dengan yang haram, sekalipun hanya sesuap nasi, maka doanya ditolak selama 40 hari. Itu baru satu suap. Kalau banyak suapan, bagaimana? Wah, dosanya sungguh luar biasa dan kita akan rugi. Karena yang namanya sholat itu juga doa. Maka sholat pun juga tidak akan diterima. Oleh karena itu harus berhati-hati. Ya? Makanya harus berhati-hati untuk makanan-makanan yang diharamkan. Hati-hati supaya doa kita, sholat kita, ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ciptakan lapangan kerja. Kita tidak boleh malu. Kita bekerja mencari makanan, mencari rizki. Mari kita lihat apa saja yang bisa diciptakan. Banyak sekali. Lihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga bekerja menjadi seorang pedagang. Dan pada awalnya pun ia hanya menjadi seorang buruh dari saudagarnya Siti Hatijah waktu masih mudanya. Tetapi karena beliau seorang yang al-amin, yang jujur, dapat dipercaya, maka ia pun menjadi suami dari Khadijah Al-Kubra. Begitu juga dengan Nabi Zakaria. Ia juga dulu pernah bekerja menjadi seorang tukang kayu. Coba bayangkan, Nabi itu gak malu karena itu mencari rezeki yang halal agar tidak berharap lebih banyak kepada orang. Kemudian Nabi Sulaiman, dia dulu seorang raja, tapi sebelum itu juga pernah Nabi Sulaiman itu membuat anyaman dari pohon kurma, atau kalau di sini bambu, atau pohon kelapa. Ketika sampai di mimbar dalam khutbahnya pun membawa itu untuk dicontohkan supaya bisa bekerja. Dan Nabi Sulaiman ini membuat karya tangan itu atau prakarya itu kemudian dijual ke pasar dan setelah itu untuk berbelanja ke rumah. Itu salah satu contoh yang luar biasa yang dicontohkan oleh para Rasul dan Nabi Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menciptakan lapangan kerja dan apapun yang ada di sekitar kita itu sebenarnya rahmat yang bisa menjadi rizki kalau kita mensyukuri dan pandai memanfaatkannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan itu semuanya datang dari kami karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tempatnya salah dan lupa, maka mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan kami. Dan kalau ada benarnya itu semua milik Allah semata-mata. Alhamdulillah, akhir kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.